Ini adalah meja terbaik 2024. Sama ada Anda pergi berkemping atau hanya menikmati barbecue di halaman rumah, meja yang kuku adalah sangat penting. Mari kita lihat meja ini. Saya akan membuat unboxing untuk meja CLS Muda Ali kecil, ringan tapi murah. Size bag meja ini adalah kecil sahaja dan beratnya semua hanyalah 1.5 kg. Mari kita lihat apa yang kita miliki di sini. Boleh mengasingkan plate dengan pole-nya. Ini adalah tactical table, begitu kecil saja size-nya, bila sudah disimpan. Jadi kita lihat bagaimana boleh kita memasangnya, oke? Okay? Ini ada dia punya bag di bawah meja. Ini dia punya table, kakinya, dan dia punya penutup. Last, dia punya pemegang penutup. Ini saja bahagian yang ada di dalam bag. Kita sudah kosong. Memasang ini amat mudah, tidak diperlukan alat. Kita mula dengan kakinya, ini sangat senang dipasang. Dua kaki yang ada getah di bawah dan empat pemegang di atas. Untuk badannya kita ada ini, dua set. Satu set, dua set. Ini untuk clip, kita tengok dulu macam mana clipnya. Oh, begini. Ini nampak. Jadi kita masukkan bulatnya. Kita masukkan begini. Masukkan. Sebelah sini pun kita masukkan begitu saja. Siap. Sebelah sini pun kita buat yang sama. Kita masukkan. Tegangkan dan masukkan. Oke, selepas siap macam ini, sekarang kita mau pasang dia punya plate. Plate-nya yang ini saya beli adalah model plastik supaya dia boleh see through. Jadi yang ini kita bukakan saja. Dan di bawahnya kita ada tempat pemegangnya. Saya cuba fikirkan macam mana kasih masuk dulu ini. Naikkan ini empat di sini, nampaknya kemungkinan di sini. Mari kita cobalah. Oh, yap, klipkan saja, hidangkan, puyuk. Nah, ini agak ketat, ha? Masukkan juga. Oh, okay, dia ketat sedikit. Supaya dia firm. Senang kan? Mau pasang? Next, saya buka ini. Ini untuk bag-nya di bawah meja. So, kita tengok macam mana mau pasang dia kan? Okay, bag-nya begini. Ada clip. Clip di mana ya? Saya pun tidak tahu clip di mana ini. Okay, ini saya rasa bukan untuk bag-nya. Saya rasa untuk tepi kita simpan dulu. Clip ini nampaknya ini untuk pole dia lah, mungkin di sini. Oh, lain kali kita kena pasang bag-nya dulu sebelum pasang
mejanya. Ini kah? Kenapa macam salah saja nih? Tak tahulah macam mana mau pasang nih. Oh, bukan. Bukan. Kita pasangkan di bahagian luar. Ini. Terdapat. Macam mana ya? Ini first time saya memasang, saya pun kurang pasti macam mana mau buat ini. Saya mau tengok dulu dia punya panjang lah. Rasanya panjang dia begitu lah kan. Saya tidak mau dia begitu, saya nak dia begitu. Maksudnya klipnya ini bukan begitu, tetapi kena begitu. Mari kita try. Cemana. Jadi tadi saya buatkannya begitu, tetapi ini sebelah sini. Gitu. Oh, ini lebih berjaya. Ya, begini lebih bagus. Janganlah ini. Begitu baru cara yang betul. Dia lebih ketat sudah. Memang lebih sesuai. Yang ngam. Begitu baru betul. Jadi di bawahnya kita boleh letak barang. Jadi yang last, yang ini untuk apa? Saya rasa ini untuk dia punya aksesori lah. Mungkin tempat saya gantung di sini. Di sini. Jadi boleh gantung, boleh gantung cawan, gelas, boleh gantung lampu. Nah, jadi ini aksesori dia lah, tambahan. Kalau tidak, kalau kita ada sirah cup tu kan, sirah cup yang ada hook pun kita boleh hook lah sebelah sini. Okay, panjang sini lebih kurang 60 cm, panjang sini lebih kurang 40, dekat 50 cm. Okay, kakinya 45 cm, dan sebelah sini 35 cm gitu. Okay, jadi inilah dia. Sekarang saya mau simpan. Yang ini tidak ketat ya. Saya rasa mungkin ini tidak sesuai. Tidak berapa baguslah aksesori dia ini. Okey. Membukanya, cabut. Oh, cabut. Lipatnya. Oh, lipatnya ke dalam begitu. Di dalam bag-nya ada dua bahagian. Saya masukkan meja top di sebelah dalam sini, dan yang lain itu saya boleh masukkan sebelah sini. Oke, mari kita coba. Bagnya dibuka. Di bagnya ini optional lah, boleh beli with or without bag. Oke, bagnya masukkan. Yang ini kita kena tarik ke tepi lah. Push ke tepi, baru boleh buka. Buka begitu, susun ke dalam bagian sebelah sini. Dan last, yang ini pun sangat senang. Cuma saya nak pastikan semua boleh di cut oleh tali inilah di bahagian sini. Jadi ini memang sangat durable. Lightweight juga, jadi senanglah kalau nak dibawa ke mana-mana. Agak tactical caranya. Lightweight, kecil, portable, ringan, senang bawa. Okay, so satu bag kecil saja macam ni. Nah, siap sudah. Begini saja. Untuk mengakhiri, saya rasa kalau mau beli, jangan beli model yang sama dengan saya. Beli model yang sebelah dia ini, yang pakai besi. Disebabkan satu, dia lebih ringan. Model saya 1.5 kilo, yang ini 1.2 kilo.
Sebab kedua, kalau kita lihat dia punya top plate-nya yang besi itu, dia ada lubang di mana kita boleh masukkan rug. Rug tactical untuk lebih cantik lagi dan lebih banyak aksesori yang kita boleh pakai. Itu sajalah untuk unboxing meja camping. Kalau mau lihat kepada kerusi camping, boleh lihat kerusi ini. Ini adalah kerusi compact yang sama seperti meja ini. Agak kecil, ringan dan senang dibawa.